Halo sob, selamat sore ya. Bisa selamat sore, bisa selamat siang, bisa selamat pagi ya. Yang jelas ketemu lagi dengan saya di sini. Dan ini saya membuat video mau mereview guys, mereview isi dalam dari panel surya produk Jerman guys. Kalau kita lihat di sini, memang bendanya, barangnya itu sangat kecil ya, dimensinya juga sangat praktis gitu ya, nggak terlalu banyak makan tempat. Padahal ya kalau kita bandingkan dengan merek yang lain, spesifikasinya sama 50 watt peak, ini juga 50 watt peak, tapi ini dimensinya lebih kecil ya, lebih ramping. Dan ini memang kalau kita lihat untuk bodinya lebih tebal, memang lebih tebal ya daripada yang kemarin saya review itu, satu merek tapi ada perbedaan ya. Kalau yang ini memang bendanya, barangnya lebih tebal namun lebih kecil gitu guys. Dan kita lihat di belakangnya guys, mereknya apa ya? Mereknya Ever Exit, produk Jerman guys ya. Ever Exit produk Jerman punya ini. Dan tipenya polikristalin gitu guys. Dan di sini saya mau mereview elemen yang ada di dalam rangkaian panel surya ini guys. Sepertinya kalau kita lihat dari jarak jauh pun sudah bisa kita baca ya, bahwa elemennya ini lebih banyak ya daripada yang kemarin. Kalau yang kemarin untuk elemen garis kecilnya ini 18 garis, sementara kalau untuk yang ini kelihatannya lebih banyak lagi gitu guys, sehingga dimensinya dibuat lebih kecil itu ya. Coba kita cek, kita hitung dulu ke arah samping berapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama, kalau yang ke samping itu sama 12. Kemarin juga saya mereview itu sama 12. Tapi kalau ke atasnya coba kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau yang ke atas cuma 9 guys. Sementara coba kita cek elemen yang ada di sini guys, di tengah-tengah ini ya. Kita hitung berapa ini, berapa baris ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Biar kameranya saya dekatkan ya, biar bisa bareng-bareng membaca, meneliti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 guys. Baris kecilnya ini, elemen yang kecil ini ada 25. Kalau yang kemarin itu cuma 18. Jadi selisihnya sudah cukup signifikan ya. Antara 18 sama dengan 25. Ini selisihnya juga cukup banyak. Makanya ini dibuat kecil, tapi ternyata di dalamnya itu lebih di apa namanya ya, persempit atau mungkin diperbanyak lagi elemennya biar memuat banyak gitu ya. Demikian guys. Nah, untuk teman-teman penggemar PLTS ya, kalau mau beli ya perhatikan dulu ya, cek dulu ya biar nanti tidak ada sesal, karena emang bermacam-macam dimensi, bermacam-macam bentuk, bermacam-macam merek gitu ya. Demikian guys, sehingga nanti kalau sudah dibeli itu nggak ada rasa penyesalan gitu guys, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan lebih sekarang kalau kita lihat di informasi juga di YouTube itu banyak sekali ya model-modelnya, tipe serinya itu atau mungkin merek produknya itu juga sudah banyak sekali gitu guys. Demikian
Mungkin itu saja guys videonya untuk mereview elemen panel surya Everexit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkannya, dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.